Nasib dua sejoli ini sungguh menyedihkan. Kedapatan berbuat tak senonoh, keduanya harus menghadapi sanksi sosial. Peristiwa ini diketahui terjadi di Aceh. Dua sejoli itu ketahuan warga karena diduga melakukan hal tak baik. Akibatnya warga yang kesal memberikan hukuman kepada keduanya, untuk merangkak di dalam gat yang memiliki lumpur hitam. Tampak si pria pertama kali berjalan di parit yang keruh. Kemudian tak lama disusul oleh seorang wanita muda yang mengenakan hijab. Meski terlihat miris, namun keduanya tetap dipaksa warga untuk berjalan. Bahkan tampak ada warga yang menekan punggung si pria dengan menggunakan kakinya. Hal sama juga dialami oleh si wanita. Wanita itu terlihat kesal karena diperlakukan seperti itu. Sontak video yang kini viral di media sosial oleh akun @andreli_48 itu menuai pro dan kontra dari warganet. Terlepas dari kesalahannya mereka, tidak pantas merendahkan harga diri orang lain seperti itu. Alangkah baik dilaporkan ke pihak yang berwenang jauh lebih baik, ujar akun Aji Nugroho Asli. Lebih baik dilaporkan ke ketua RT, treskes tahu oktuanya, enggak baik ngukum sendiri gitu. Komen akun The529 rem, yang kue gaus ditendang lah mak kau itu ingat juga kue, gua gak membenarkan perilaku mereka ye. Tulis akun zalibrai.id.